Apa kabar? Tetap semangat dan ceria. Selamat datang di channelnya aku, Clara Yunita. Di video hari ini aku bakalan cobain snack dari Good Time. Di sini ada 5 varian. Ada yang rainbow, double chop, coffee, klasik, sama milky vanilla. Dan yang pertama aku bakalan cobain yang klasik dulu. Ini tampilannya seperti ini. Dia warnanya nggak terlalu coklat ya untuk cookiesnya. Terus dia ada bintik-bintik cokonya, coko chipnya. Rasanya itu dia agak kering, tapi pas dimakan dia nggak terlalu kering juga. Wangi, manis, tapi dia nggak terlalu manis. Selanjutnya aku bakal coba yang ini, yang double choco. Dari warna sendiri dia lebih gelap untuk cookiesnya, sama-sama ada choco chipnya. Menurut aku ini dia lebih wangi coklat. Kalau untuk cookiesnya sama aja, cuman ini dia lebih wangi coklat dan lebih berasa coklatnya. Selanjutnya aku bakal cobain yang ini, milky vanilla. Untuk yang milky vanilla, dia warna cookiesnya itu lebih terang lagi ke kuning gitu. Dan dia ada sih choco chipnya, tapi mungkin vanilla chip namanya, yang coklat warna putih, nggak terlalu kelihatan, tapi dia ada. Yang milky vanilla ini rasa dan aromanya adalah memang vanilla. Untuk tekstur cookiesnya sendiri itu sama aja sih. Selanjutnya aku bakalan cobain yang coffee. Ini yang coffee, ini yang double choco. Menurut aku yang coffee ini warnanya nggak segelap yang double choco, tapi tidak seterang yang klasik. Ini yang klasik. Jadi warnanya tuh di tengah-tengah. Aromanya coffee banget. Sama dia ada choco chip juga kayaknya ini. Yang coffee ini tekstur dari cookiesnya sendiri ya sama juga, dan dia tuh aroma kopinya tuh kerasa banget sih. Manisnya juga sama, nggak terlalu berlebihan. Dan yang terakhir ini yang rainbow. Nah, bedanya yang rainbow sama yang lain itu dia adalah dia pakai chip choco chipnya itu yang warna-warni. Warna cookiesnya itu hampir sama dengan yang coffee. Untuk yang good time rainbow tadi, cookiesnya sih sama aja, tapi karena choco chipnya itu kan dia warna-warni, itu yang kerasanya agak lebih keras dibandingkan dengan choco chip yang varian lain sih. Untuk produk Good Time sendiri, menurut aku hampir seluruh orang Indonesia pasti udah pernah cobain. Dan untuk kualitasnya juga nggak perlu diragukan lagi. Menurut aku cookiesnya itu enak, walaupun awalnya rasanya dia agak kering, tapi pas udah kita gigit masuk dalam mulut, dia keringnya itu udah kayak pas aja gitu.
dan variannya kan banyak. Kita tahu perbedaan setiap variannya itu, dan menurut aku tuh bagus banget sih untuk sebuah produk. Semoga video ini bisa membantu dan menghibur teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Kalau menurut aku sendiri sih, aku masih tetap paling suka yang klasik. Cuma yang lainnya juga enak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!